Kembali bersama Mbak Natnat yang ada di Australia. Sekarang sudah di Southbank, ikuti perjalananku ya. Terima kasih. Setelah sampai di Southbank, akhirnya aku buka bekalku. Jadi di sini itu aku praktis ya teman-teman. Di sini itu aku bawa risol, terus aku bawa ini apa, lamari yang di oven, dan aku bawa telur rebus. Ini bekalku. Setelah itu aku mau jalan-jalan, pergi ke lihat-lihat situasinya, dan nanti ditunggu video-videoku selanjutnya ya. Sekarang aku makan dulu. Inilah Southbank teman-teman. Terima kasih ya, salam sayang selalu. Jangan lupa ya, tak tunjukin sebentar ramenya seperti ini. Sekarang naik ini ya, transportasi sungai. Jadi di Southbank ini teman-teman, ini ada area-area tertentu untuk transportasinya itu melalui sungai. Jadi karena sangat murah sekali, jadi aku itu dapat sekali pergi dari kotaku terus sampai naik transportasi sungai ini udah tidak bayar lagi, hanya 5.000 rupiah. Ikuti perjalananku ya, jadi kalian bisa tahu sampai habis ya. Terima kasih ya teman-teman. Ayo, dari sini dimulai untuk transportasi sungainya ini sudah tidak bayar lagi. Jadi sampai nanti aku kembali ke kotaku, ikuti ya. Masih di kapal sungai teman-teman, tapi sewenang gitu. Ikuti perjalanannya Mbak Natnat ya. Perjalanan hari ini tuh seneng luar biasa. Ditunggu ceritanya. Setelah keliling-keliling dari satu ke tempat lainnya, terakhir sudah selesai keluar dan melihat suasana seperti ini. Di sini itu pusat oleh-oleh untuk Australia, jadi mulai boneka-boneka, terus ada aksesoris, baju, kaos, pokoknya seperti ini teman-teman. Ada platipus, pokoknya banyak sekali boneka-boneka ini. Terus pernik-perniknya enggak sampai di situ saja ya. Aku tuh seneng gitu ngeliatin dompet-dompet ini ya, rasanya itu pingin semuanya. Tetapi masih perjalananku masih keliling-keliling, jadi di video ini aja dulu ya, titip dulu ya teman-teman. Perjalanan hari ini tuh seneng luar biasa. Ditunggu ceritanya. Naik kereta api, naik bus, disambung lagi, naik transportasi sungai. Setelah itu ke Asian Supermarket. Banyak sekali tempe-tempenya di sini. Terus satu lagi, aku tuh seneng kalau kesini itu karena di sini tuh ada babat macam-macam. Terus ada tendon dan banyak lagi. Untuk babatnya itu macam-macam ya. Ini babatnya sapi. Telah selesai, saatnya naik train lagi. Naik turun. Dan setelah itu aku pamitan kepada teman-teman. Dan nantinya langsung menuju ke kotaku. Satu hari traveling ini sangat menyenangkan. Besok kemana lagi ya? Ikuti perjalananku teman-teman. Inilah ceritaku dari satu kota ke kota lainnya. Salam sayang selalu ya. Kembali bersama Mbak Natnat yang ada di Australia. Saatnya pulang. Naik train dari sini ke kotaku. Ditunggu ya. Terima kasih sudah mengikuti aku. Salam sayang selalu.